Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya. Seperti biasa saya mau masak kembali. Alhamdulillah hari ini cuacanya panas ya. Dan kali ini saya mau bikin nasi liwet. Dan ini untuk bumbunya ya, seperti biasa ada irisan bawang merah, daun salam, dan batang serai. Ikuti terus prosesnya ya. Daun salamnya masukin sini. Juga irisan bawang merahnya ya. Lanjut tuangkan minyak goreng ya. Penyedap rasa. Dan kasih air. Lanjut diaduk ya. Airnya masih kurang, saya tambahin lagi. Sudah pas ya. Nasinya sudah saya cuci bersih ya. Sunda. Wow, nasi lewatnya sudah matang. Tutup lagi. Umi makan Umi cina. Thank you.
Alhamdulillah untuk makan siang kali ini menunya nasi liwet ya, kita makan bersama. Ayo kita makan, jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Ayo makan. Ayo jang mama yo. Yo. Kulu asin bari mam. Umi hayo. Ayo ah mama. Nasinya tuh nasi baru ya, atau pare anyar. Habis mulai pare langsung makan. Mantap. Mantap. Itu cukup labu kuning. Coba sambal asam. Mantap. Aduh, tukang kameramen mah paniri. Sambal asam, sambal terasi asam sama daun labu kuning. Labu kuning, pucuk labu daun kuning ya. Ini juga ada terasi, nggak terasi. Nanti teh. Lenca. Mana asinah teh kebagian? Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama yang cok. Saya pahit-pahit ya deh. Nasi. Nasinya wangi. Raput mungkin kayak ternyata sambal terasi sama sambal terasi ditambah asamnya enak, oh jadi seger. Ayo mam deh, mam deh ujang. Perdana game kak empuknya, empuk bisa nih mah. Ibu-ibu mau makan santai tapi habis. Wah, orangnya baca doa lah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
sok habiskan nih. Entar awareg. Tangguna tadi dinya patroli. Berangkat. Beres. Terus. Alhamdulillah. Amin. Umpet. Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah makannya sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.